Viral kepala desa di Ciamis digerebek warga di rumah wanita bersuami malam hari. Kejadian tersebut terjadi masih dalam suasana Idul Fitri. Kala itu, wanita tersebut sedang berada di rumah sendirian, sedangkan suaminya sedang tidak berada di rumah. Warga telah menaruh curiga kepada kades tersebut selama beberapa hari terakhir sebelum penggerebekan. Kades tersebut sudah 3 kali terciduk warga dan puncaknya pada saat malam Lebaran kemarin. Kasus ini ramai di jagat maya usai diunggah oleh akun TikTok @motorninjazx pada Minggu 23 April 2023. Dalam video tersebut, tampak seorang pria yang diduga oknum kepala desa. Selain itu juga terdapat seorang wanita dan keduanya tampak tertunduk malu dan duduk di sofa. Usai diduga selingkuh dengan wanita yang berstatus istri orang hingga digerebek warga, AT memilih mengundurkan diri. Melansir tribunjabar.id, pengunduran dirinya sebagai kades tersebut disampaikan pada rapat musyawarah desa luar biasa yang berlangsung di Balai Desa Kertaharja pada Senin 24 April siang. Musdes luar biasa tersebut dihadiri langsung oleh Camat Cijenjing, Ius Sunardi, Kapolsek, dan Ramil, Ketua MUI, BPD berikut tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.